Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hanik Rahman, wartawan Tribuncerm.com di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di Kecamatan Sukra ya, di mana di depan saya ini merupakan rumah dari anggota DPR RI Bambang Hermanto yang beberapa waktu lalu ya sempat dikejutkan dengan terbunuhnya atau dibunuhnya ibu dari Bambang Hermanto oleh pelaku pembunuhan. Diketahui juga sudah bisa ditangkap oleh Polres Indramayu dan pada hari ini akan dilakukan rekonstruksi. Nah, ini kita lihat persiapan dari polisi sudah berkumpul di lokasi TKP pembunuhan. Ini Bapak masih menunggu kedatangan dari si Kepolisian Indramayu ya. Tapi mulainya rekonstruksi. Baik, mungkin sekiannya laporan langsung dari wartawan Tribuncerm.com. Hanik Rahman di Kabupaten Indramayu. Selamat siang dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.